Cara menambahkan alamat email di WhatsApp untuk melindungi akun. Assalamualaikum, kembali di channel ItoSuite. Sehat selalu buat sahabat semua. Cara menambahkan alamat email di WhatsApp untuk pengamanan ganda. Di sini sangat penting sekali untuk akun pemulihan. Apabila suatu saat HP sahabat kalian ataupun nomor tidak bisa kita gunakan, di sini kita bisa memulihkan akun WhatsApp kita dengan email. Caranya yaitu silahkan sahabat sekalian masuk di WhatsApp. Setelah itu di sini ada titik tiga, masuk di bagian setelan. Setelah itu di sini ada keterangan akun. Selanjutnya di alamat email. Setelah itu di sini tambah email untuk melindungi akun. Jadi di sini sahabat sekalian apabila menambahkan email bisa melindungi akun. Di sini ada tiga opsi bisa sahabat sekalian pelajari. Jadi alamat email ini tidak bisa dilihat pengguna lain, yang bisa melihat hanya kita. Di sini bisa kita gunakan untuk verifikasi tanpa menggunakan SMS. Selanjutnya di sini tambah email, kita masukkan emailnya. Setelah itu pilih lanjut. Di sini keterangan terverifikasi. Akun Anda telah diverifikasi dengan aman di perangkat ini. Di sini pilih lanjut. Di sini sudah checklist terverifikasi. Oke sahabat, sangat mudah sekali bukan cara menambahkan alamat email di WhatsApp untuk melindungi akun. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu share untuk menambah wawasan sahabat yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.